Dilansir dari detik.com, PT PAL Indonesia menuntaskan pembuatan Quaker Ambit 627. Pesanan Kementerian Pertahanan, Kemenhan. Penyerahan kapal perang jenis kapal cepat rudal KCR 60 meter itu dilakukan di dermaga divisi kapal perang PT PAL Ujung, Surabaya. Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Siwi Sukma Aji mengatakan, usai penerimaan kapal KCR Quaker Ambit 627 akan dioperasionalkan langsung di Armada I Wilayah Barat. Jadi untuk operasional Quaker Ambit ini akan memenuhi untuk operasional Armada I di Wilayah Barat, kata Laksamana TNI Siwi Sukma Aji kepada wartawan usai acara serah terima, Kamis 25 Juli 2019. Siwi menambahkan, TNI AL saat ini telah memiliki 3 kapal jenis KCR seperti Quaker Ambit 627 di Armada I dan II. Namun Quaker Ambit 627 memiliki peralatan dan sistemnya jauh lebih canggih. Sejauh kita ini ada 3 kapal KCR yang sama dengan Quaker Ambit di Armada I dan Armada II nanti memenuhi untuk Armada II, terang Siwi. Saya kira ini lebih canggih dari sisi manajemen sistem, dari persenjataan lebih lengkap. Demikian juga kapal berikutnya 56, tambah Siwi. KCR 60 Quaker Ambit memiliki spesifikasi panjang 60 meter, lebar 8,10 meter, dengan berat 500 ton. Kapal tersebut memiliki kecepatan maksimal 28 knots dengan kecepatan jelajah 20 knots, serta mampu berlayar dengan enduran C selama 4-5 hari. Sedangkan untuk pemilihan nama Kerambit merupakan nama dari senjata tradisional Minangkabau. Hadir dalam acara serah terima kapal KCR 60 Kerambit 627 Menteri Pertahanan Jenderal TNI, Pur Riamizar Triyacudu bersama istri Inor Riamizar Triyacudu. Tampak pula Ketua Umum Jalasenas Trini Manik Siwi Sukma Aji. Jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih.